Oke. Halo boy. Tadi saya baru ngedram tau. Mau ngedram gak? Tapi nanti aja ya. Kita kayaknya duet ya. Duet. Harus. Iya gak? Tapi spesial Ramadan. Wini. Lagunya? Lagunya apa ya? Marhaban tiba Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Ramadan. Duteng. Mayan nari tuh mas. Pokoknya tuh mas. Oke, okay, balik lagi. Adel Voice. Ternyata gabungan dari kota-kota tam. Bener, kayak kita dulu. Ketemunya di Semarang. Ketemunya gitu ya, di Semarang tetap. Sekali. Semarang. Oi. Kalian ini udah punya lagu sendiri apa belum nih? Kebetulan tadi itu. Yang tadi barusan ya? Openingnya. Oh percayalah. Wow. Itu ya. Nah, judulnya percayalah. Oh, iya. Percayalah. Yang nyiptain siapa nih? Raisa. Awalnya sih kita tuh ya ini lagu tuh rezeki ya. Oh ini. Yang namanya seni kan nggak tiba-tiba. Aku main gawe ya, itu kan rezeki oh, juga. Oh iya. Dan awalnya tuh sih ada proyek. Nggak apa-apa mas, rokok. Ya ada proyek itu toh, terus disuruh buat lagu. Oh nah, jingle. Buat lagu. Iya oh, iya, itulah soundtrack gitu. Akhirnya yeah. Soundtrack Hatari. Terus. Ceplosan. Dibuat lagu. Buat lagu. Apa ya mepet ya nggak mepet ya kebut ya gitu ya kebut dalam waktu sebulan nggak ada mungkin ya mingguan wah wow, suruh bikin satu lagu ya dengan tema itu yang si projectnya itu terus oh ada di acara apa gitu ya salah satu ini ya acara. Soundtrack lah oh soundtrack luar biasa ADC tak kira pernikahan dini oh tak kira tersanjung waduh zaman old ini hamil muda nah terus, kita tahu semua ya pasti. Tahu semua udah terus. Ya, terus kita ya buat itu loh dan akhirnya proyeknya gagal. Waduh. Oh, proyeknya gagal. Tapi ternyata lagunya ya gagal. Ya kan gimana ya udah dibuat gitu kalau enggak direcord kan eman-eman ya. Aku eman-eman. Benar. Nah, terus akhirnya udah direcord aja lah. Sebagus-bagusnya karya kita sebenarnya. Iya, tuh tadi barusan jingle lihat nenek. Waduh, ternyata gitu. Berarti single-nya baru satu itu tadi ya. Percayalah itu ya. Yang yang direkam baru satu sih. Ya, sebenarnya udah ada beberapa cuma oh, gitu. Rekaman aja pakai HP enggak apa-apa. Meto. Iya ini saya coba ya kita kalau rekaman dulu pakai HP ya. HP mas. Luar biasa serius. Itu masih zaman-zaman belum ada HP kayak gini dulu ya. Yang masih dari plastik-plastik itu. Nexian gini. Warnanya oren. Nek pencet mas pencet nomor telepon muni ayahnya. Mari suka-suka. Gokil. Oke. Jadi baru ada satu single luar biasa sekali ya. Itu songwriternya siapa itu? Lirik-lirik. Penulis liriknya dia. Coba ceritain dong. Ini nih. Kelihatan ya memang kalau orang dewasa itu banyak sekali inspirasinya ya disakitin pernah ya di kan? Didustai pernah ditinggal diduakan kan? Pernah bahagia nggak pernah oke coba ceritain mas iya awalnya itu sebenarnya lagunya yang kita juga band sih namanya manusia kan pernah ada naik turunnya apa? Iya kehidup tuh perjalanan hidup tuh ada naik tergantung yang megang mas ya maksudnya siapa maksudnya yang pegang manajer itu atau enggak siapa dalam band makanya banyak puasa ya nah iya terus ya, aku kebetulan rezeki lah itu lah malam-malam gitu nulis dapat kayak gitu aku kasih ke ini liriknya ke Mas Tahyo pagi-pagi langsung digarap sama dia mantap ketemu nadanya keren langsung wiji tapi terinspirasi dari apa mas itu mas percayalah kehidupan gitu. Band ini oh kehidupan band ini gua percayalah kalian bakal akan bisa menjadi yang luar biasa harus wih luar biasa harus wih iya kita dulu mau bikin lagu percayalah juga ya percayalah udah ada tapi ternyata udah di udah ituin orang ya iya jebul iki bandnya iya ya wes kita ngalah wae ya waktu itu udah sampai mau dibawa ke bangku pengadilan ya walah tak kira KUA gak beben jemul salah rekaman hilang maksudnya ketemu di tilang terus itu yang mau tahu lagu percaya lah udah ada di mana ada digital? di YouTube ada. Sudah ada ya. Spotify belum ada belum. Harus masukin ya insya Allah lah abis ini apply ya. Terus oke. Di joke belum ada belum joke joke air
Oke, okay. Terus apa namanya nama Adel Voice sendiri nih? Hmm. Pasti kan apa namanya di rumah pengen tahu nih. Nah. Adel Voice, Adel Voice filosofinya itu kan dibawa dari kata Adelphia. Adelphia itu saudara. Voice itu suara. Suara itu bukan suara orang ngomong gitu, enggak. Itu istilahnya doa lah, adalah doa. Oh. Suaranya doa. Adel. Adel. Jadi doa dari saudara-saudara. Oh gitu, oh, ini luar biasa filosofinya. Sebuah band doa sebuah dari ini ya. Orang tua. Ya bisa aja dari orang tua juga itu, bisa. Nah, doa ibu itu wah, canggih banget. Oh, makanya kalian sekali sebelum ngeband itu sungkem dulu ya. Benar sekali. Iya. Harus apalagi mau lebaran ini ya, harus berbaktilah kepada orang tua. Nah, kasihlah baju, beliin apa gitu. Kamu udah ada prepare untuk lebaran ini? Woi udah. Aku barengan teman-teman Adel Boys. Oh, luar biasa. Berarti lebarannya banyak. All shop. Oke. Ya, andaikan orang tua nggak ngizinin kalian ngeband gimana nih? Misalkan, tak ngeband sih kan biasa dilarang gitu, Pak. Baik, cara mengatasinya nih. Kabur. Iya, sekarang kan udah punya kontrakan mas ya. Oh iya. Nggak usah nginep di rumah orang tua lagi, udah punya kontrakan loh. Aduh, ternyata pengalaman pribadi. Kalau di rumah nggak bebas, di situ bebas aja. Untuk berkreasi dan berkarya pastinya. Jangan bawa cewek. Oh, jangan. Tapi nggak apa-apa sih. Iya, jangan bawa cewek di luar maksudnya. Iya, dalam aja. Bawanya di dalam, nggak ketahuan. Wah, pengaruh ke. Bapaknya. Oke. Ini aliran kalian sendiri apa nih? Apa namanya? Genre kalian? Lebih ke pop rock. Pop rock. Waduh, siapa nih influence-nya siapa nih? Aril? Pasa? Charlie? Ya, ya mungkin band-band jazz. Band-band jazz itu jazz tuh. Ya semua musik apa? Musisi Indonesia lah ya. Oh, semua musisi Indonesia luar biasa. Tapi lebih ke siapa nih? Olga. Itu juga. Ada, itu juga ya. Adalah artis loh ya. Musisi juga. Musisi. Itu horror nih. Kalau malam Jumat enak tuh mas. Iya tuh mas. Kalau malam Jumat yang cewek hati-hati tuh. Harus pulang gasi. Iya. Terus apa namanya, coba dong ceritain perjalanan apa namanya kalian udah berapa tahun sih di Adel Voice ini berdiri? Mungkin yang belakang ini mau. Boleh, silakan. Cayo. Cayo, oke. Cayo. Bripto. Ya awalnya itu kita bertemu di satu kos yang sama ya. Tahun berapa ya waktu tahun ya? 2011 teman 2000 itu. Woy bener tau? Woy aku tak ngerti tau mas. Nah ini baca aku. Koran. Tahun 2012 dulu tuh bareng sama ini 2012. Mas Imam. 2012 salah nih. Ngaku-ngaku saya ya, terus. Lanjut. Satu kos sama Mas Imam, terus sama ada namanya Mas Aryo juga. Oh iya. Dulunya kita itu bertiga, main bertiga. Wih. Ya sama-sama apa pecinta musik gitu kan. Jadi sering ngejam gitu tapi belum terlalu fokus sih. Terus kemudian tahun berikutnya itu nih Azam kan satu angkatan di bawah kita gitu. Terus dia juga ngekos. Kosnya bareng? Ngekosnya bareng. Urunan deh. Oh itu. Murah nih. Daerah mana sih kontrakannya? Dulunya di daerah Citarum. Oh di Citarum. Kos dulu itu. Citarum. Mayan kuy, pakai pijitnya gue. Maksudnya kalau pegel pos iya, kan dekat. Cowok dipijit sama cowok. Iya, kalau sama cewek. Terus sekarang pindah di mana? Pindahnya di daerah Gajah Raya. Oh di Gajah. Oh Gajah Raya, luar biasa sekali. Dekat masjid ya? Masjid Agung. Oh dekat kosku juga tuh. Enak sekali kalau misalnya mau sholat id besok di sana ya. Ya ada deket payungnya gede. Sholat Arab. Ya, iya itu luar biasa sekali Semarang punya. Oke. Terus apa ya gitu? Udah terus ketemu Azam, terus kita ngajakin dia kan juga suka kan punya passion yang sama. Oh gitu langsung digajak kan, gabung gitu ya. Ajak gabung langsung. Pernah ada perombakan sih nggak dari kalian ini? Pernah ada perombakan personil nggak? Perombakan sih paling cuman tambahnya ini aja, Bang Galih ini. Ketemunya dulu di salah satu sosial media. Wow, bigo tam katanya tuh. Lagi malam-malam ya. Boleh juga. Azam senengnya bigo. Oke, berarti ini hostnya ya, host bigo luar biasa sekali. Gift-nya dong. Iya. Mau nyanyi apa lagi pemirsa? Bukan ya. Hari ini kita bakal dengan tema romantis day. Iya, luar biasa sekali. Mau request enggak? Iya. Tapi udah enggak musim tam sekarang buka-bukaannya di Bennett. Oh iya, udah enggak bisa deh, jangan. Aku di Bennett. Sekarang live Instagram aja. Istirahat dulu lah, namanya masih Ramadan, nanti lanjut lagi ya. Ratobat.
Woi, jadi gitu Adel Voice ternyata. Luar biasa ya. Oke. Dari 2012 pergantian personil cuman ini tau tadi. Vokalis ya, penambahannya ini. Terus nanti, ada yang satu yang vakum juga itu Mas Aryo juga. Tadi. Oh, Mas Aryo. Sekarang pindah vakum. Di The Dance Company ya kayaknya. Mas Aryo. Kira-kira abisnya kalian bawa kalau bawain lagu apa nih? Cover atau? Iya, kita cover. Cover lagu siapa kira-kira? Lagunya Ari Lasso. Dari Ari Lasso. Waduh, judulnya? Hampa. Hampa terasa hidupku tanpa dirinya adakah di sana. Ini Ari Lasso dulu, wah sama MC nih. Bagus sekali. Ini kayaknya kenal dulu kita. Jadi abis ini mereka bakal bawain lagu yang luar biasa sekali. Dan pastinya kalau teman-teman dulu pengen telepon Adel Voice. Betul. Ya, pengen tanya-tanya langsung aja di 024 56 7 4 6 5 3 5 3. Oke. Ya, penelpon pertama bakalan dapat door prize nanti. Benar sekali. Jadi abis iklan ini kalian langsung lagu nanti jreng ya pokoknya. Ui, ya langsung. Pokoknya isilah hampa-hampa perempuan-perempuan yang ada di sini ya. Wah, kita rame-rame isi. Iya, penontonnya udah banyak banget sih. Benar sekali. Jangan kemana-mana, tetap di musik. Jreng jreng.